Halo Pak Larry. Halo, bagaimana dengan pembukaan kantor ini sekarang? Kok apa alasan apa membuka kantor di sekarang ini yang lebih lebar, lebih bagus, Pak Larry? Ya, karena kita BioGreen, kita punya satu komitmen. Okay. Kita punya satu komitmen. Komitmen kita jelas tertera di website kita, yaitu kita berkomitmen untuk menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dengan integritas dan hati. Oke, Pak. Maka dari itu kita perlu sekali tempat untuk berkumpul dan belajar dan terus mengembangkan diri. Maka dari itu kita buka hari ini BioGreen Learning Center yang lokasinya juga cukup strategis, yaitu di Kemayoran. Oke, Pak. Planning BioGreen mau sampai berapa tahun, Pak? Itu sampai selama Anda ada di BioGreen, BioGreen akan tetap ada selama-lamanya. Pak, boleh jelasin cap yang di atas ini, Pak? Oke, jadi ini adalah kita punya timeline. Ya, ini gambar. Oh, ini top leader Bali ya. Sudah berfoto. Wih, ya, luar biasa ya. Ya, kalau Anda lihat, kita mulai dari 2014. Ya, okay. Ya, di tahun 2014 kita menemukan BioGreen. Okay. Kemudian tahun 2015 kita sudah memiliki kurang lebih 84.000 member. Oh. Ya, dan setelah itu BioGreen meluncurkan produk pertama kita, itu BioGo dan Apple SC. Oke. Okay. Yang merupakan produk unggulan kita. Ya. Setelah itu kita membuka kantor kita pertama di Menara Imperium dan sampai hari ini masih buka kantor di Menara Imperium. Dan kemudian kita juga buka kantor di Filipina. Oke. Di tahun 2015. Oke. Stokis ada 4 stokis yang buka di Bali, Bandung, Medan, Surabaya. 2016 kita langsung melonjak ke 118.000 member. Oke. Dan kemudian produk bio SMA diluncurkan tahun 2016. Oke. Lalu kemudian kita juga membuka kantor di Ghana, di Afrika. Oh. Jadi luar biasa. Perusahaan Indonesia bisa buka di luar negeri. Wow, keren. Dan kemudian kita juga buka stokis di Makassar tahun 2016. Dan kita tahun 2023 dapat award, yaitu Indonesian Excellent Quality Award, the best quality product Kasian. And service excellence of the year. Wow. Tahun 2016 juga kita dapat 2 award, yaitu Indonesian Improvement Award, the best trusted multi-level marketing company of the year. Oke. Okay. Tahun 2017 kita meluncur ke 123.000 member. BioGreen Cikini dibuka, kemudian kita meluncurkan 2 produk baru, yaitu BioNCP dan Apple SC yang generasi kedua. Yeah, okay. Kemudian kita juga menjadi member dari Apri dan Apski di tahun 2017. Kita juga dapat award lagi sebagai the best network marketing dengan company with the best quality product. Okay. Tahun 2017 kita juga dapat award lagi, yaitu the best choice product excellent and customer satisfaction. Okay. 2018 kita tembus 144.000 member. Wow. Kemudian kita meluncurkan juga 3 produk baru, BioGreen, BioSC Advance dan Bio Blanchard. Kemudian kita dapat award lagi tahun 2018, yaitu the most reputable network company of the year. Oh. Tahun 2019, tahun ini kita mencapai 152.000 member dan kita membuka BioGreen Science Jati Asih Distribution Center. Kita meluncurkan 3 produk baru, BioSC Facial, Bio Bracelet dan Bio Necklace. Dan kita buka yang hari ini adalah BioGreen Science Learning Center. Okay. Di Jakarta dan Pasar dan soon akan buka di Surabaya. Okay, Pak. Nah, sekarang apa orang kan masih ada yang banyak yang nonton doang itu, Pak, enggak pengin join BioGreen. Bapak tolong kasih tahu bahwa mereka itu enggak akan sia-sia kalau masuk BioGreen, Pak. Sebetulnya seperti pemain bola ya, ada komentator, ada pemain bola. Nah, besar harapan saya untuk teman-teman dan seluruh orang yang menonton video ini, bahwa jangan hanya jadi penonton dan jangan hanya jadi komentator, tapi kita harus jadi pemain. Karena dengan jadi pemain lah kita bisa tahu, oh, lapangan seperti apa. Kita bisa make money, dan make money itu bukan dengan hanya menonton atau hanya dengan berkomentator, tapi kita harus praktek langsung terjun di lapangan. Dan Anda jangan khawatir kalau Anda nggak bisa, karena di sini ada mentor-mentor seperti saya, ada learning center udah disediakan untuk Anda, ada mentor-mentor seperti yang merekam video ini, siap membantu Anda apapun dan dimanapun. Okay, dan hanya di bisnis seperti ini kita saling membantu. Karena kalau saya buka Kuaitiau, tetangga saya buka Kuaitiau, tetangga saya tidak mungkin akan sharing rahasia apa Kuaitiaunya dia rame untuk kepada saya, betul nggak? Tapi kalau di bisnis ini, saya harus sharing rahasia supaya saya bisa berhasil. Jadi ini adalah bisnis terbaik yang Anda bisa temukan luar biasa di era digital ini. Oh, luar biasa. Masuk ke digital marketing. Oh, luar biasa. Nanti ada dropship ya, Pak ya, gampang nanti ya jadinya. Iya, ada dropship, akan ada marketing, akan ada BOP online, BOP digital, akan ada training seminar kesehatan digital, dan akan ada Google advertising, social media advertising, dan we will do everything online, dan Anda juga bisa make money dari rumah. Anak-anak dropshipper yang muda-muda berarti bisa masuk BioGreen ya, Pak? Anak-anak dropshipper, semua karyawan, siapapun yang punya modal 60.000 bisa join BioGreen dan bisa juga punya kesuksesan, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, dan bisa buat bangga orang tua Anda. Oke. Minta-minta mulu, tapi memberikan.
Oke. Terima kasih Pak Valeri. Terima kasih. Sukses Pak. Yo, dah. Bye. Happy, healthy, wealthy. Kayaknya belakang kaget. Baru-baru semua saya lihat wajahnya. Oke, terima kasih sudah datang ke launching atau syukuran dari BioGreen Learning Center di Kemayoran. Kita memilih tempat ini karena lokasinya berada di cukup di pusat kota. Dan kita memilih tempat ini karena tempat kita di Cikini kurang begitu memadai. Sehingga kadang-kadang kalau dibuat acara, seminar kesehatan ataupun acara apapun itu, tempatnya terlalu memanjang ke belakang. Sehingga yang di belakang kadang-kadang tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pembicara. Makanya itu kita putuskan untuk membuka Learning Center. Kenapa diberi nama Learning Center? Karena memang tempat ini adalah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar, tempat untuk mengajar, dan tempat untuk kita berkumpul untuk membuat training-training dan lain sebagainya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, luar biasanya lagi yang saya lihat di Bali adalah 90% ke atas sudah malam minggu jam 10 malam pula. Semua, hampir 90% tidak ada yang pulang. Setelah itu, tim Bali secara kompak dan bahu-membahu membentuk lingkaran. Itu yang pertama yang membuat saya terkejut. Yang kedua, master dengan usia 13 tahun. Wow. Itu tidak pernah ada ya, dan saya lihat Mami itu napa itu perjuangannya seperti apa itu dengan sangat jelas dipampang, dan bagaimana ya Pak Dharma Susilo dan Ibu Puspa Dharma itu membimbing sampai sekolahnya di prospek sampai kemana-mana, itu saya sudah melihat ini bibit unggul ini. Manajemen juga tim saya semuanya dari jaringan Pak Johnson ke bawah, Ibu Kartini, semuanya ya. Jadi terus terang memang saya ada di Bali, dan sebenarnya Bali bukan jaringan besar saya, bukan jaringan kecil saya yang bisa timpong beberapa kali, bukan. Tetapi saya karena ada di Bali, jadi saya membina dari satu orang sampai sekarang di Bali ada sekitar 42 ribu member. Ya. Memang tidak semuanya aktif karena ada yang beli saja, ada yang ya ikut-ikutan, tapi sebagian besar mereka juga sudah merasakan bagaimana dapatkan uang di BioGreen. Dan terus terang di BioGreen hampir semua tim Bali yang memang fight itu dari kalangan menengah ke bawah ya, dan mereka mau belajar dan luar biasa. Jadi kami dan gimana ya, kompak gitu ya, seperti yang Dr. Richard lihat, dan mereka kebanyakan kicupel karena apapun yang kita katakan seakan-akan mereka itu blank, nggak tahu apa-apa, terus kita isi dan mereka mau, itu yang membuat mereka menjadi besar ya. Dan kita kemudian kita membentuk leader-leadernya, dan betul-betul seperti mereka tuh seakan-akan manajer-manajernya yang betul-betul memperhatikan timnya masing-masing ya. Dan itu luar biasa, dan apapun kata Pak Leri itu langsung saya sampaikan, dan itu seperti apa ya, mereka tuh kayak haus gitu ya dengan kata-kata dari